Salah satu bukti kecanggihan AI ChatGPT. Kalian tahu Flappy Bird kan? Game yang dihapus oleh developernya karena bikin banyak orang emosi. Game ini dibuat ulang oleh YouTuber bernama Candlesun dan hanya bermodalkan ChatGPT serta Unity aja. Dari mulai coding sampai dengan desainnya. Gimana caranya, Bang? Caranya gampang banget. YouTuber ini cuma ngasih perintah detail kayak gini. Kemudian ChatGPT bakal kasih jawaban berupa step by step pembuatan dan coding untuk gamenya. Kalian cukup ikuti aja instruksi dari AI ini. Tapi sepintar-pintarnya AI, nggak luput dari kesalahan ya. Bakal ada sedikit bug dan tenang aja. Kalian tinggal protes aja ke ChatGPT dan Voila, langsung dikasih solusi. Hasil akhirnya bisa kalian lihat dan nilai sendiri aja nih ya. Cukup memuaskan menurut gua. Gua jadi penasaran, apakah AI juga bisa bikin game slot? Itulah.